So sebelum saya masuk industri ni, asalnya saya nak kumpul duit untuk pergi belajar ke Amerika Syarikat sebab ayah saya cakap walaupun result saya bagus macam mana sekalipun, dia tak akan tanggung ke US sebab dia nak susah belajar ke Australia. Tu paling jauh. Dia kata tak payah pergi jauh-jauh sebab nanti dia tak boleh pergi visit. So dia tak agak nak lepas jauh-jauh lah kata. Amerika pula tu. Tapi saya tekad juga. Saya nak juga pergi Amerika Syarikat. Walau macam mana sekalipun nak pergi buat bisnes kat sana, course business. Jadi harapannya, okay, kalau masuk industri ni bolehlah kumpul duit sendiri. Okay, jadi masuk di remaja, menang di remaja, masuk dapat berlakon sebagai Azura dalam filem pertama. Lepas tu dah start kumpul duit sikit. Jadi bila orang dah kenal, tu bonus lah. Maksudnya berlakon dalam semasa sama, saya terus dia punya perjalanan tu agak cepat, terus ramai yang mengenal. Dan satu persatu, lepas tu Nona, lepas tu itu, lepas tu ini datang. Dan bila dah ada duit, sebenarnya orang mesti fikir, kalau tak ada duit, orang kata kalau aku kaya, mesti aku happy. Betul tak? Ya, perception itu, ketika itu. Bukan saya saja, saya pasti ramai yang ada dalam dewa ini sekali ataupun orang luar sana mesti fikir, kalau aku kaya mesti aku happy, kalau aku kaya mesti aku boleh travel the world, boleh pergi jalan mana aku nak, aku akan bahagia, aku akan seronok dengan family, tak ada masalah. Tapi sebenarnya itu salah, persepsi yang sangat-sangat salah. Sebab bila saya dapat duit, bila saya kumpul duit saya sendiri, saya dapat sewa, saya dapat beli rumah saya sendiri, dapat beli kereta saya sendiri, dalam usia yang muda, 23-24 tahun, saya fikir, okeylah, kalau aku dah dapat itu, dapat ini, dapat beli kereta, dapat beli rumah, dapat kumpul duit sekian-sekian dalam bank account aku akan happy. Tapi bila saya sampai ke point itu, bila saya ada duit sebanyak itu, bila saya ada semua aset-aset saya masih tak happy. Saya masih tak happy walaupun saya ada bersama dengan kawan, maksudnya teman hidup saya dulu yang saya rasa okey, dah lengkap lah, kawan-kawan ada, keluarga ada, teman ada, duit ada, kereta ada, itu ada, kenapa masih tak happy? Jadi apa yang saya buat, saya nak mencari kebahagiaan, ketenangan tapi tak dapat. So saya tengok balik apa yang saya kurang. Semayang kurang, belajar ilmu agama kurang, menghayati ilmu agama kurang. Lagi-lagi dalam industri hiburan dengan orang-orang yang semua nak glamour, semua nak cari itu, cari ini, semua nak berbanding, nak compete dengan each other, nak jadi siapa lagi power, siapa lagi famous, siapa lagi banyak duit, you know. Lagilah kita kurang pendekatan tu. Jadi tahun lepas, bulan 6 macam tu, saya mula, okay, orang kata tarik break. Saya fikir balik, okay, sekarang ni apa saya nak buat untuk saya happy? Saya nak happy je. Saya tak nak, walaupun saya ada masalah, saya masih lagi boleh senyum dan cari jalan keluar yang waras, yang baik. Dan dari situlah detik mulanya saya cari Hadiza Helmi, saya cari kawan-kawan industri saya yang memang orang kata beriman, yang sentiasa turn to Allah in everything they do. So kawan-kawan saya ini yang membantu, ada Dr. Anwar Fazal, Eliza Helmi, kawan Farah Shahzliana, adalah 2-3 orang lagi yang lain. Jadi diorang yang membantu saya. Natasha Hassan antara. Yes. Ya, tapi itu dah bila dah akhir-akhir dah. Tu ke dia? Kemudian. Akhir-akhir maksudnya bila saya dah memang selepas setahun saya mencari siapa yang macam mana saya nak berubah. Sebab ramai luar sana yang nak berubah, yang nak pakai tudung, yang nak jadi baik tapi tak tahu macam mana. Sama macam saya dulu juga, saya tak tahu macam mana nak buat. Lepas tu saya pun masa dulu tu saya banyak dengar ceramah-ceramah Profesor Mohaya dalam bilik. Seorang-seorang nak dengar, tapi benda tu tak permanent, dia consistent, dia temporary saja. Setelah banyak usaha dan kerja saya buat, pergi ke kelas itu, kelas ini, dengar itu, dengar ini, kawan-kawan membantu semua, alhamdulillah saya tekad masa Isra Miraj, saya mula ambil kelas tafsir Al-Quran dan saya jatuh cinta dengan tafsir, saya lagi lebih-lebih mendalami dan saya tekad kata aku nak perbetulkan solat macam mana sekalipun, ada meletup ke, meletup pukul 10 dah on air. Jadi pukul 9 kita kena ready dengan makeup, dengan baju semua. So by kiranya untuk siap-siap tu dengan rambut semua 2 jam dulu. Jadi yes. Call time. Panggil call time. Call time 2 jam ada masa untuk kadang-kadang tak sempat nak baca skrip lagi, nak tulis skrip lagi dulu kena tulis sendiri. Yes. Jadi saya kata macam mana sekalipun aku akan make sure aku akan ada masa juga untuk solat. Jadi bila saya perbetulkan solat saya semenjak Isra Miraj yang lepas, alhamdulillah Tuhan bagi jalan saya, buka hati saya perlahan-lahan untuk saya terus
stick to what I want in life, which is turn to Him. Alhamdulillah. Dalam kesibukan dunia, macam mana saya nak praktikkan cara-cara untuk saya stay connected to Allah. Jadi saya senang je memandangkan masa saya ada tu, ialah kita spend banyak kepada kerja, kepada bisnes, kepada spend time dengan family, kepada itu dan ini. Kalau saya tengah make up, saya lepas siap-siap mandi semua pagi-pagi, saya akan buka YouTube ataupun buka ceramah-ceramah Norman Adikhan, Mufti Meng, Omar Sulaiman. Saya akan buka, sambil-sambil make up tu saya akan dengar. Tak adalah macam kosong je kan, kita duduk make up tapi tak dengar fikiran melayang kan. Tapi and saya suka lagi situ, kalau saya tengah drive, saya akan pasang CD-CD dalam kereta yang boleh bagi banyak ilmu agama kepada saya. Dalam masa yang sama, saya banyak ambil doa-doa dalam internet yang saya suka, yang dekat dengan hati saya, bersesuaian dengan apa yang saya nak minta dengan Allah. Saya akan save dalam note. Bila habis solat waktu, saya akan ambil handphone, lepas tu saya akan scroll doa baca dalam hati, kalau tak nak bagi orang dengar lah, sebab panjang sangat. Jadi saya akan baca perlahan, tapi kalau ada time dengan diri sendiri, saya akan go through one by one lah. Dulu masa saya mula-mula pakai tudung, saya ingat hari ketiga ke hari kedua saya pergi ke Masjid Putrajaya untuk tarawih dan bersama dengan tengok Mufti Meng, dengar Mufti Meng berceramah, dan Umi Nazira ada bersama saya dengan Farah Fazana. Dan dia cakap, dia pesan untuk saya, dia kata nanti be prepared, dia bersiap sedia bahawa nanti dia kata you akan lalui iman tu turun naik. Ia akan lalui saat yang you rasa dekat dengan Tuhan, lepas tu you rasa jauh dengan dia. I macam mana ya, perasaan tu tak tahu sebab kita tak pernah lalui lagi kan. Jadi tapi selepas saya pakai tudung dan saya lalui hidup saya macam biasa, baru saya tahu saat yang macam ya Allah, rasa macam jauhnya dengan kau ya Allah, aku rasa jauh. Apa yang saya nak buat balik untuk top up balik amal ibadat saya. Jadi apa yang saya buat, saya buka tafsir at least paling sikit pun tak sampai satu muka surat pun saya baca dalam kereta. Kadang-kadang saya letak satu tafsir yang kecil kat dalam kereta. Biasanya lepas subuh ke sebelum tidur ke? Dalam kereta. Sebab saya ada pemandu yang drive saya sana sini, tapi kat belakang tu saya letak satu tafsir Al-Quran, tafsir yang kecil di dalam. Jadi saya buka, saya baca dulu tiga sebelum pening. Sebab kadang-kadang kita pening kan. So kita baca sekejap, okey dapat apa, dapat satu info, pegang. Katakan ayat-ayat yang terkesan, pegang ayat tu, dah, that's it. Tu kalau penat lah, kalau rajin kita baca sampai sebanyak yang mungkin. Dan yang kedua apa saya buat, seperti saya cakap, saya akan buka sedikit ilmu agama. Tapi kalau untuk lebih, kalau saya rasa saya jauh dengan dia, saya akan cari kenapa aku jauh, apa yang aku kurang untuk masa sekarang ni. Mungkin kurang berdoa, kurang bercakap dengan Tuhan, kurang buat semayang sunat, kurang duha. Jadi saya akan cari balik ke online, handphone online, internet, cari balik amal-amal apa tu, solat sunat duha, ada yang 2 rakaat, 4 rakaat, apa beza dia, 6 rakaat, apa beza dia, 12 rakaat, apa beza dia, menambah ilmu info dari sudut itu. Jadi saya tak langsung, bila saya dapat ilmu yang akan membentuk saya, membawa saya balik ke track yang betul. Okay. Itu untuk istiqamah, itu cara saya lah. Dan tak lupa kepada kawan-kawan saya, artis yang lain yang sentiasa ajak saya ke ceramah-ceramah agama. Masa kalau weekend kan banyak orang itu datang, orang ini datang, dan dia selalu ada WhatsApp group Usrah Fitrah semua kan, dan ada banyak lagi WhatsApp group yang lain yang sentiasa blast macam-macam info tentang apa yang berlaku di Kuala Lumpur yang boleh saya attend. Orang kata kebaikan kita, bukan kebaikan, bonus lah kita sebagai selebriti.